Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Amma ba'd. Sabahul khair. Kaifa halukum jami'an? Ayatullah wa talibat as-saf at-tasi min al-madrasatil mutawassitatil islamiyah istiqomah sambas. Hayya bina nabda dirusatana bikiraatil basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Ayatullah wa talibat. Insyaallah pada hari ini kita akan belajar tentang materi bab marfu'atil asma. Adapun tujuan dirosah pada pagi hari ini adalah yang pertama, para santri mampu menyebutkan marfu'atil asma atau isim-isim yang dibaca rofa'. Yang kedua, para santri mampu membuat contoh ya, isim yang dibaca rofa' dari fa'il. Ayatullah wa qalibat. Mari kita buka kitabnya Al-Jumiyah pada halaman ke-12 di sebelah atas ya. Qala al-mu'allifu babu marfu'atil asma'i. Al-marfu'atu sab'atun. Wa hiya al-fa'ilu wal maf'ul alladhi lam yusamma fa'iluhu wal mubtada'u wa khabaruhu wa ismu kana wa akhwatiha wa khabaru inna wa akhwatiha wa tabi'u lil marfu' wa huwa arba'atu ashya' an-na'tu wal 'atfu wat tawkidu wal badal. Ayatullah bapalibat, coba diperhatikan, boleh diartikan atau dirokati. Babu marfu'ati asma, bab tentang isim-isim yang dibaca rofa'. Al-marfu'atu sab'atun. Isim-isim yang dibaca rofa' itu ada 7. Wahia yaitu al-fa'ilu. Yang pertama adalah fa'il, pelaku. Yang kedua adalah al-maf'ulu alladhi lam yusamma fa'ilu, yaitu maf'ul yang tidak disebutkan fa'ilnya ya. Atau yang biasa disebut naibul fa'il, pengganti fa'il. Yang ketiga wal mubtada'u, yaitu mubtada'. Yang keempat wa khobaruhu, dan khobarnya. Yang kelima wa ismu kana wa akhwatiha, yaitu isim kana dan saudara-saudaranya, yaitu saudaranya kana. Yang keenam wa khobaru inna wa akhwatiha, khobar inna ya, dan saudara-saudaranya. Yang ketujuh adalah at-tabi' lil marfu', yaitu pengikut ya, kepada yang dibaca rofa'. Hal ini terbagi kepada 4 bagian. Wa huwa arba'atu asya'. An-na'tu yang pertama na'at, wal-atfu yang kedua atop, wat-taukidu yang ketiga taukid, wal-badalu dan yang keempat adalah badal. Baik para santri sekalian ya, kita masuk kepada isim yang dibaca rofa' yang pertama yaitu al-fa'il. Boleh dilihat ya, disiapkan kitabnya lagi, kita baca, boleh diharokati atau diterjemahkan pada halaman ke-12 yang paling bawah sekarang. Babul fa'ili, bab al-fa'il. الفاعل هو الاسم المرفوع المذكور قبله فعله وهو على قسمين ظاهر ومدمر. Bab tentang fa'il, yaitu fa'il itu apa? Fa'il adalah pelaku ya. Al-fa'ilu fa'il huwa al-ismu al-marfu'u al-madhkuru qablahu fi'luhu, yaitu isim yang dibaca rofa' yang disebutkan sebelumnya itu fi'ilnya, yaitu kata kerjanya ya. Wa huwa 'ala qismaini, dan hal ini terbagi kepada 2 bagian. Yang pertama adalah dhahir, yang dhahir. Yang kedua adalah mudmar, yaitu dari isim dhamir. Baik, kita lihat contoh ya dari al-fa'il yang dhahir dan yang mudmar ya. Yang dhahir, perhatikan pada
jumlah ya. Qoma Zaidun. Lihat. Qoma Zaidun. Mana fa'ilnya? Zaidun. Ya. Jadi fa'il di sini adalah letaknya setelah fi'il. Ya, pada kata Zaidun itu adalah kata kedua setelah apa? Setelah qoma. Ya. Qoma adalah fi'lul madhi, ya. Kemudian Zaidun adalah al-fa'il, ya. Marfu'un bidhamma. Jadi marfu'un wa alamatu raf'ihi dhammatun, ya. Bahwa alamat rafa'nya adalah dengan dhamma. Kenapa? Karena dia dari isim mufrad. Kemudian yaqumu Zaidun. Zaid sedang berdiri. Kemudian contoh kedua adalah dari tasniah fa'ilnya. Qoma az-Zaidani. Qoma az-Zaidani, ya. Itu adalah az-Zaidani sebagai fa'il. Mana tanda rafa'nya? Alif. Kenapa? Karena dia dari musanna atau tasniah. Yaqumu Zaidani sama Zaid sedang, dua Zaid sedang berdiri. Kemudian contoh ketiga, qoma Zaiduna yaqumu Zaiduna. Sama. Ini adalah contoh yang ketiga dari fa'il dari dhahir. Ya, Zaiduna itu adalah fa'il, tanda rafa'nya dengan waw. Mengapa? Karena dia dari jama' mudzakkar salim. Kemudian yang keempat, qoma ar-rijalu. Qoma ar-rijalu yaqumu ar-rijalu. Mana fa'ilnya? Ar-rijalu, ya. Dari jama' taksir, ya. Tandanya adalah dengan dhamma, ya. Kemudian yaqumu ar-rijalu, tanda rupanya dari tanda rupanya adalah dhamma karena dia jama' taksir. Kemudian kita masuk sekarang kepada fa'il dari yang mudmar, yaitu isim dhamir. Perlu diketahui pada teman-teman sekalian, ini terbagi kepada tiga bagian, yaitu dari mutakalim, kemudian mukhatab, ghaib. Apa itu mutakalim? Mutakalim adalah yang berbicara. Mukhatab adalah yang diajak bicara. Kemudian ghaib adalah orang yang ketiga, orangnya tidak ada, ya. Contohnya yang mutakalim, dorobetu, dorobena. Dorobetu, saya telah memukul. Dorobena, kami telah memukul. Mukhatab, ya. Contohnya adalah dorobeta, dorobeti, dorobetuma, dorobetum, dorobetunna. Dorobetu, dorobeta, kamu laki-laki telah memukul. Dorobeti, kamu perempuan telah memukul. Dorobetuma, kamu dua orang telah memukul. Dorobetum, kamu sekalian laki-laki telah memukul. Dorobetunna, kamu perempuan telah memukul. Kemudian yang terakhir, ghaib, dari yang mudmar adalah yang ghaib, ya. Doroba, kemudian dorobat, ya. Doroba, dorobu, dorobena. Doroba, dia, ya. Satu orang laki telah memukul, ya. Dorobat, dia, satu orang perempuan telah memukul. Doroba, dia, dua orang telah memukul. Dorobu, mereka laki-laki telah memukul. Dorobena, ya. Mereka perempuan telah memukul. Jadi mutakalim, mukhatab, ghaib, ini adalah tiga-tiganya bisa menjadi pelaku atau fa'il. Ya. Mungkin ini yang bisa saya sampaikan sebelum saya akhiri, ya. Para penduduk sekalian, evaluasi di hadapan kalian silakan dikerjakan, nanti dikumpulkan tugasnya sebagai evaluasi kita. Nah, karena itu mari kita baca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.